pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Bawaslu Kabupaten Blitar bersama seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk berkomitmen berani menolak dan melawan politik uang. Karena politik uang sebagai momok, sebagai penyakit dalam proses demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Blitar. Untuk itu, komitmen, keberanian untuk menolak dan melawan politik uang sesungguhnya membawa masyarakat Blitar, membawa Blitar akan menjadi lebih baik. Kami warga Kabupaten Blitar.